Entonces, pelunya ni kini ni. Pelunya ni la pariki nak kini. Orang nurnya ada mah. Dari nurnya itu dijadikan Tuhan oh anak serang empat. Air, angin, api, tanah. Sudah jadi Tuhan ini anak serang empat. Baru disuruh Tuhan Muhammad ini. Wahai Muhammad, syarailah dulu anak serang empat ini. Karena kau nanti kalau kau sudah kau ke dunia, inilah asalmu, air, angin, api, tanah. Ima itu apa ya? Itu asalta, air, angin, api, tanah. Labbaik ya Rabbi, kata Tuhan. Ya, Tuhanku, junjung keberitahu. Baru syaratnya itu air, air perdolo. Sesudah bertemu dengan air ini, ini alam nurut, bilang dah. Ini apa yang senario? Mersumurut ahana nurnia ikut assalamualaikum ya ma nurnia waalaikumsalam warahmatullah terus ma ya jari nabi minta ikut coba katakan sahar wahai air air ini mengomel terus saya tidak mau mengucap sahar kepada kau karena saya lebih bagus saya daripada kau lebih cinta lebih elok saya daripada kau kata air ini. Nabi kita tidak bosan mengajar. Terus dia katakan, ya betul itu air. Saya pun mengaku lebih bagus kau daripada saya. Tetapi ingat, kebagusan itu siapa yang menjadikan? Bapak jawab air ini, Allah Ta'ala ini air ini. Nah itulah tidak boleh sombong, tidak boleh terkabul. Allah, ya Rasulullah, tubat mauning ikon. Baru mau ucap ya. Shallallahu ilaha illallah wa shallu anna Muhammad Rasulullah. Sarpena Islam di sibuk tahun. Sibuk tahun lol. Baru kami minta menserai angin bisa. Sesuai bertemu dengan udara ini. Assalamualaikum ya Ri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai angin ini minta. Coba katakan syarat. Orang mengomel dong, darah on. Dia jawab mah, saya tidak mau mengucap syarat kepada kau. Karena saya lebih cantik daripada kau. Iya betul, saya aku. Lebih cantik kau daripada aku. Padahal asalnya pindah guna pintar. Tidak kesan namanya pindah guna pintar. Padahal asalnya pindah guna pintar. Ima hebat nak takaburi. Ima hebat takaburi. Dia putih asalnya pe. Mula, ya, kau lebih cantik daripada saya. Tetapi ingat, siapakah yang menjadikan kecantikanmu itu? Kata Rasulullah. Allah Ta'ala, kata angin. Itulah, jangan kita tidak boleh durhaka, tidak boleh takabur. Ya, ya Rasulullah, tubatlah saya ni. Mengucap saya, Shallallahu. Baru berangkat pula Nabi kita menserai api. Api bisa di rumah. Assalamualaikum ya Nar. Waalaikumsalam. Wahai api. Coba katakan syarat. Juga mengonel ini. Mengonel juga ya. Mengonel. Darah. Enggan. Ya jari Rasulullah juga. Wahai api. Jangan kau biarpun kau lebih cantik daripada saya, ingat siapakah menjadikan kecantikanmu itu? Allah Ta'ala, kata api. Itulah kita takabur. Ya, ya Rasulullah, tubatlah aku baru tubat. Nah, baru mengucap ya, Shallallahu. Oh, ma. Ma tolu, oh, masih buktar, oh. Ma tolu na mari iman. Baru isyarat Nabi adalah tanah. Sudah bertemu dengan tanah ini. Assalamualaikum ya turab. Rotanon. Datang tangannya. Dia bikin begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dapat Nabi minta.
turis masih cuman tanaman lah ya. Waktu turis dia mengucap sudah waktu mereka keduanya bersih cuman berperuan baru mengatakan Nabi kita, wahai tanah, kata Rasulullah, apa ya Rasulullah, kalau mati saya, mati umat ke dalam perut kami di tanah. Itulah supaya asalnya kita umat manusia ini, umat Islam ini, kalau kita wafat di tanah dalam tanah. Ini kunci Nabi tadi yang katakan Rasulullah itu dulu. Itulah supaya kita kalau mati kita umat Muhammad di tanah dalam lahat. Bukan di bak seperti judul. Judul mati. Tidak. Agama Cina. Buddha. Bukan Cina. Buddha. Cina. Hindu. Itulah kejadian. An-Nasir yang 4. Dari ini cerita ini. Dari cerita ini, siapa yang beriman sebenarnya? Cuma tanah. Kalau ini, yang tiga ini harus diadar. Ilmu. Tolabul ilmu, fa'ilatan, fa'ilatun ala kul muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang laki-laki dan perempuan. Utlubul ilmu minal mahdi lallahi. Tuntutlah ilmu itu daripada buaya sampai ke jenglahat. Ilmu apa yang harus kita pelajari itu? Inilah ilmu makrifatullah. Ya, jadi pelajari. Nah, itu kan Nabi takin. Ilmu minal mahdi buayan. Ilallah di kepada lihat. Nah, apa yang ilmu yang kita bawa mati? Itulah kalimat la ilaha illallah. Baru kita ceritakan dulu apa sifat air ini? Apakah air ini? Tapi air, semua air, tabiatnya harus sampai di sini. Cita-citanya harus sampai ke laut. Semua air itu. Nah, lagi air sungai itu. Kalau orang mau suruh merapi, merdalan terus. Boleh tahu bantuan, bantuan saya memberikan suruh bu. Penjawatan. Tiap orang bisa mulut di menggunakan lalu tu laut dalam arah ini. Itu naik. Cita siapa ini? Ini cita-cita anak-anak yang kecil. Mulai lahir sampai berusia 6 tahun. Kalau tidak dia, kita tidak kita turutkan tujuannya yang diminta, mengomel itu. Jelah anak-anak kita itu. Mereka panggil goreng lorong, ngailong kok. Mari dia. Kau nak dapat dia. Itulah cita-cita air. Panjang sifat anak-anak. Biarpun bagi kita orang tua ini belajar. Tinggikanlah cita-citamu. Orang lain, ulang kemantak sekolah. Jadi ulang kemantak sekolah. Gimana? Saya masih orang perisi. Sendiri kan presiden, wahai pemuda, pemudi Islam ini, tinggikanlah cita-cita sampai sebenggilan ke bintang sana ni. Tinggi sampai tu bintangan. Apa maksud ni? Nak kau nak pergi ke bintang ni? Ni mana? Kau nak pergi ke ni yang ni cita-mu? Ulang komandan. Serupa taiki dia anggung ala lu taikan ngari mantaki. Ama action lu tuh ke terus. Marsu mar batanggari. Ardu mulai hu lalu tu la lo cingkuo. Lo cingkuo masuk ini. Muara Leon. Anggung ala lu tuai itu ala ngari mantak beneran. Bu pe pam pam mi pipai pipai. Iya. Anggung ala lu taikan tu lo tanda mantaki. Aitau na ek pamichon bei pamir estes inuniba tenung inumia sifat siapa angin ini sifat orang yang pengomel ini jelah angin itu
Kalau datang dia tim dari timur, hok katanya. Tetapi kalau bertemu dengan gunung, normal me, kemat tu kijang ketu tu sar sar me. Jadi sar tujuannya bebe, sama tujuannya bisa macam. Ini mah sifatnya orang pengomel. Pemana? Kalau kita orang tua-tua ini, saya beramal malam ini. Semalam-malam ini, hantam kau tali. Semalam-malam. Besok, malam kedua, mama ngomel ya. Buang kau deh, amal roja. Ini tabirnya angin deh. Tabir udara. Apa boleh pada adar? Oh, untung kalau sepi itu ni beruman. Tinggal surat, mengapi ni. Mengapi macam sabur ni. Mengapi sabur ni, ini dah murmur. Mula dah buat, mencoba tak. Parah. Lalu ni semua ni, buat aku dah ini. Ini memang sifatnya angin deh. Sendiri orang sini. Bain mirip ni. Mirip bain. Mula meramal. Bagaimana? Kutu sumalita, mula lahir lho. Mula bagaimana? Kutu sumalita, kutu lulatus. Kutu murid terus. Bagaimana? Kutu... Ini seorang bayi 500. Pena di lho. Kutu murid 100. Ini seorang 500. Kutu 100. Dengan nanti, ibaan kubun ni ba. Kubun juga ni. Liar juga ni. Kubun ni ba. Bu perong, ngungai. Ligi-ligi kubun ni dah ngasal ni. Apalagi berlarang. Mau ke tu sabaan, begini nih, dari lagu ni, dari mana? Ini sih lakukan riado, bayar riado, bayar kubun. Kau tu bukan 100, 100 tu. Kau restoran 500, 500. Hari buat bayar 1000. Itu pelajaran dari riado, bayar tetap murid ni ba. So ni deh. Piko antara ni mengurip ni. Betul apa ni? Bisa sejam saja, menyokot, setengah jam, dor bensin, mengapi. Mau singara putih, itulah tabiat, tabiat angin. Tabiat api, adalah tabiat mudi. Alam api orang ini, alam api. Mau tujuannya, salah satu tipe garam ni, menjadi tikir sepinggan sen, ni apa? Bukan, ada pemuda pemudi dah, so ni je, seru pula. Kena remoni, remoni, remoni. Alah. Tu, entah. Alah. Mulak masuk, jatuh lebih setuan be. Jadi, umai kunci mesti pakarnya lebur ye. Petayatan, kunci sudah, dalam nasib kunci. Sepanjang menggelar dia, om ruang lain bagaimana? Ruang ni api, apa cikir itu? Fokus sih, susu. Sepanjang dia menggelar, apa guna cikir itu? Ini masuk pulu pada jalan nak saban di. Enggak saban main dah nak pulu cikir. Nak pulu cikir api aja nanti. Sekali pukul ni, lo. Lo, il, lo, habis sudah. Fizik sudah ini, ini polisi. Harbi, tabian tanah. Tanah. Tabian tanah atau sifat tanah. Sifat apakah itu? Itu sifat rasul-rasulullah jolo. Jadi sifat tanah itu orang sabar itu. Sabar. Pesawat itu, dia lah kita pijat dia, tidak marah dia kita pijat. Tambah lagi, ini traktor, dia tidak marah itu,